Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya di youtube.com/azrailanzli alias. Jadi hari ini saya nak bercerita pasal mining . Dan kita tak cerita pasal mining Ethereum ataupun mining Bitcoin. Kita cerita pasal mining coin yang tengah murah dan tengah meletup sekarang ni, iaitu Dogecoin. Jadi bila sebut mining ni, bila coin murah ni, dia punya difficulty tak lagi tinggi lah. Jadi PC label-label cak ayam boleh menyumbang ataupun boleh membuat duit untuk pendapatan sampingan anda lah. Terus, contohnya sambil buat kerja, boleh set mining secara mudah. Jadi prosesnya ialah menggunakan skrip yang anda running dekat DOS prompt, dan PC anda kalau tak ada sim. Dalam contoh ini mengesyum PC anda ada GPU lah, sekurang-kurangnya 9700 ke laptop ada GPU ke 1060 Ti ke. So dalam demo ini saya menggunakan GPU lama saya, iaitu NVIDIA 1080 GTX. Jadi mari saya tunjukkan bahan-bahan yang perlu ada bahan-bahan yang perlu ada, iaitu bahan-bahan yang perlu ada, pergi Google cari G miner pergi kat sini. Terus sebelah ni dia tengah mining lah, so dengan software G miner. Jadi download G miner ni, tutup kat PC anda dan extract, dan biarkan saya taruh dekat D saya. So saya akan name jadi G miner dekat D saya. So dia akan nampak macam ni lah . Okay, contohnya selepas itu anda kena yang ni nanti dulu. Yang penting anda kena ada wallet tau. Salah satu ialah anda daftar secara percuma account di Binance. Lepas tu dah daftar semua, pergi dekat wallet Fiat and Spot dan cari Dogecoin. Saya nak bercerita pasal Dogecoin. Jadi nak tahu alamat Dogecoin anda, klik deposit. Jadi pilih dekat sini ada 3 network, BEP 20, Dogecoin. Pilih yang ni, yang bawah ni, tekan copy. Kita dah copy siap-siap. Okay, kita letakkan notepad. Kita letakkan notepad. So kita letak kat sini. Ini address wallet kita. Maknanya kalau kita mining nak masuk dalam wallet kan. Jadi ini alamat kita lah untuk Dogecoin. Okay, so saya memang suka guna Binance sebab senang, nanti nak convert, nak jual, nak jadikan RM, senang. Itu part nanti lah, tapi yang penting kita simpan dalam Binance lah. Okay, lepas tu pergi kat unminable.com. Okay, anda baca-baca lah kat sini. Kita ada 4 algoritma kat sini ETH kalau ada GPU, ETC hash kalau laptop anda tak ada GPU ni, boleh juga random X CPU, Kaopau GPU. Jadi saya menggunakan yang ada GPU kan. Jadi kat sini ada contoh dia nak buat command line dia. Jadi alamat untuk pool dia, alamat pool ni adalah kita tak main berseorang kan, kita main beramai-ramai. Jadi kita panggil pool address lah. So global address dia untuk coin bernama Doji So unminable.com/coins/doji .e lah ada sini. Dan dia akan ajar anda macam mana nak main. Yang penting alamat dia adalah eth.unminable.com port 3333. Jadi kita copy yang ni, ini kat notepad kita tadi, kat bawah. Okay, lepas tu cara nak bagi tahu dekat unminable.com ni macam mana nak masukkan doji ke wallet kita. So ni dia punya apa ni, dia punya
format dia. Kena letak tone G. Kita copy dulu kat sini. Pergi balik notepad. Ini cara nama worker kita lah, username dia. Nampak? Mula kita nak main nama dia, nama dia Wang Doji, D-O-G-E huruf besar, titik dua titik, your address, your worker name. Okay, so your address ni sebenarnya atasnya. Okay, kita siapkan. Worker name, contohnya 001. PC kita lah, kalau kita ada 10 PC, 001, 002, 003, jadi bezakan. Jadi macam mana kita nak bagi arahan kat G minor untuk melombong doji dekat full address ni. Jadi kita pergi dekat balik ke folder G minor ni, cari file nama main underscore. Yang ni untuk PC, yang ni untuk CPU, yang ni untuk yang ada GPU. Jadi kita pergi, so kita copy semua ni. So ini contoh dia, ini contoh dia. So dia kata miner.exe dash dash algo eth lah. Ini untuk ada GPU. Kalau untuk yang PC laptop yang tak ada GPU, pilih etc hash lah, macam tu lah. So dia kata nak tanya server kat mana kan. So server dia kat sini, copy ni. So servernya dekat sini. So dia tanya user pula apa? Ini user kita. Copy yang tadi tu, user. Okay. So atas ni dah boleh buang. Okay, kita double check balik. So server algo adalah eth hash, dan server di ethhash.unminable.com port 3333, dan user kita mesti letak point depan ni, dan kita punya address, dan kita punya worker name. So saya akan save file ni, save as dalam folder G. Pilih save as type for all type. Tulis lombong underscore doge dot apa tadi? Dot bat. Batch ni batch Windows batch file lah. Okay, save. Dah siap dah, depan tu semua dah ada. Jadi saya matikan dulu untuk ikutin demo dia. So, matikan dia, control C dan kita tanya soalan. Sekarang pergi DOS prompt. Di DOS prompt barulah, saya nak bagi contoh senang. Okay. Tak nampak Saya nak besarkan font dia. Saya nampak. Faham ni kau, boleh tak? Ya, ya, saya besar, kurang dari sikit besar ni. Font 36, ok lah, So saya punya G minor, saya tadi extract dekat D kan. Masuk ke G minor. Lepas tu kita gaya A, kita letak file nama lompong. Ha, tu ada. Okay, file tu wujud. Okay. So, kita nak running sistem lompong ni. Kita type lompong. Macam ni je. Tekan lompong, tekan back. Tekan tab, nanti dia akan auto-complete. Kita akan run. Okay. Saya akan bersihkan balik dia punya font ni. Nampak sangat ni. Kelakar pula apa yang saya tunjuk ni sebab font yang size 14. Okay, kau nampak. So dia akan running, dia akan check algorithm in dia size developer fee 0.65% dekat sini. Alamat server ke sini, user, password dah ada. Lepas tu, ok dah start lah. Dah boleh ni. So sekarang ni
Kalau tengok kat task manager eh, kita pergi kat task manager. Jadi kita tengah buat kerja sekarang ni. Task manager. Jadi command prompt ni akan naik. Sekarang ni GPU akan digunakan dekat saya punya rakaman. Okay. Nanti dia akan naik lah. Maknanya Windows Command Processor Miner dah guna GPU 100%. Maknanya tengah jalan lah ni. Jadi selepas 15 minit eh, 10 minit ke, pergi balik dekat kita nak tahu macam mana pekerja kita buat kerja kan. Kat sini boleh paste kita ni alamat eh, alamat apa tu, alamat doji kita. Jadi kita, saya copy sini alamat doji tu, alamat doji tu adalah wallet address sebenarnya. Copy balik terus saya paste kat sini. Ok, saya dah dapat 5.3 doji lah. Ini saya dah buat sebelum ni lah. So ni kena tunggu, 15 minit baru nampak semua ni lah. So nama pekerja-pekerja ada akan nampak lah kat bawah ni. Macam saya pekerja 002, saya punya apa tu, mega hash saya 37. Yang saya baru buat ni 001, di bawah 19 je. Jadi dia boleh nampak lah. Jadi kalau nak, kita boleh biarkan dia setiap doji yang kita lombong, kita, dia tak masuk wallet terus. Dia akan menunggu sekurang-kurangnya 30 doji coin baru dia transfer lah. Macam ni saya nak biarkan dalam 100 dulu baru saya transfer. Sekarang ni saya ada 5.3 doji lah. Jadi saya perlu lombong lagi 27.2 lagi lah sebelum baru boleh ditransfer ke wallet saya dekat Binance. Ini PC-PC level-level biasa dah boleh guna. Kena ingat eh, saya guna Gminer eh. So Gminer ni, saya memang suka menggunakan command line. Jadi kalau kita tengok kat sini, G minor, kita type G minor, minor.txt, kita type dash dash help. So ada banyak lah dia punya, argument lah. Yang paling penting kita nak tengok ke bawah ni, algorithm. Kalau yang PC yang tak ada, tak ada apa ni, tak ada GPU benda ni, ETC hash. Kalau ada, kalau ada GPU, ET hash, macam tu lah. So banyak lagi algorithm lagi, Taobao pun ada, Redmond pun ada. Jadi yang penting setup mengikut kemampuan PC anda. Jadi sekarang ni PC level cayam pun dah boleh mining. Macam saya nak mining Dogecoin kan, laptop saya pun dah boleh lah. Laptop yang dah berusia 2-3 tahun pun boleh buat kerja mobil elektrik lah. Jadi mobil elektrik saya rasa taklah banyak sangat, sebab setakat 1-2 PC dia tak ada impact pun. Mungkin lain lah kalau ada beratus-ratus PC GPU dalam satu rumah kan. Jadi sampai di sini saja tutorial saya bagaimana nak mine Dogecoin dan PC level cak yang anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi nak, nak daftar apa tu, nak daftar anda punya miner tu, ada link kat bawah ni. Saya klik link tu, nanti akan, akan dapat referral bawah saya, dan kita enjoy sama-sama diskaun. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.